Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyanggah pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka mengenai mudahnya mencabut izin usaha pertambangan, IUP. Sebab, menurut Mahfud, pertambangan di Indonesia di-backing oleh aparat dan pejabat. Hal tersebut Mahfud sampaikan saat membalas pernyataan Gibran di debat kedua Cawapres di GCC, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. Mulanya, Gibran memberi solusi yang simpel, yakni mencabut IUP supaya perusahaan tambang yang melanggar tidak bisa beroperasi lagi. Dari Jakarta, redaksi TV Live Streaming Belitung Televisi Berita melaporkan.